الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الشيخ العالم العلامة الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة بن بردس الجوفي البخاري رحمه الله تعالى آمين باب سترة الإمام سترة من خلفه ini bab sutrah imam adalah sutra orang yang di belakangnya. Ya, sutra, ya. Ya. Sutra ini apa? Pembatas orang sholat. Jadi kalau kita sembahyang, hendaknya itu ada sutra. Sembahyang itu hendaknya ada sutra. Bisa sutra tiang, bisa tembok, bisa sutra atau sesuatu yang bisa ditegakkan, bisa sutra. Orang lagi diri juga bisa sutra atau sejadah, bisa sutra. Jangan sampai kita jalan ya di depan orang sembahyang yang udah ada sutranya, hukumnya haram. Kecuali itu orang padahal di tempat yang di depan ada, dia bisa sembahyang, dia sembahyang di jalanan, tempat orang jalan dia jalan. Berarti yang salah dia. Ngawas sembahyang di jalanan. Ya. Kemudian kalau kita berjalan di depan sutra, artinya sudah ditutup, sudah disekat. Ya, kita jalan di depannya, labaksa, itu enggak apa-apa. Ya. Wa bilai qala hadatsana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an ibn Shihab an Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utbah an Abdillah ibn Abbas annahu qala dari Ibn Abbas bahwasanya beliau berkata aqbaltu raqiban ala himarin atanin, aku pernah datang dalam keadaan berkendaraan, ya, kendaraan himar, atas himar yang betina. Wa ana yawma idzin qad nahaztu al-ihtimala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bin nas miminan ila ghairi jidarin. Aku ketika itu sungguh ya sudah menjelang balik, ya, nahaztu al-ihtimala, ihtilama, ya, menjelang balik. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, lagi sholat, ya, berjamaah, sholat bin nasi bersama imam, saya berjamaah di Mina, biminan ila ghairi jidarin, dengan tanpa ada dinding, enggak ada pembatas. Pamaratu lalu aku lewat baina yadai ba'di safi, di hada aku lewat di antara sebagian sop. Panazaltu lalu aku turun, wa arsaltul atana, lalu aku ya biarkan, ya, wa arsaltul atana tertau, aku biarkan keledaiku, aku biarkan keledai itu, ya, dibiarin untuk mencari makan. Wadakhaltu fi shaffin, lalu aku masuk dalam shaf. Ini lewat di hadapan shaf, lalu shaf barisan sembahyang. Ya, kemudian dia biarin tuh ada punya ya peliharaan keledai.
dia lewat, ya, dia apa, dia makan, dibiarkan. Kemudian setelah itu dia masuk ke dalam shaf. Falam yunkir zalika alayya ahadun, maka enggak ada seorang pun yang mengingkari perbuatanku itu. Ini menandakan ya atas sah aja, jadi bukan atas boleh lewat. Ya. Jadi meninggalkan ingkar itu menunjuki atas boleh lewat ya. Dan sah sholat. Jadi meninggalkan ingkar menjadi hujah atas boleh. Jadi enggak ada yang ingkarkan, ini menjadi hujah atas bolehnya. Tapi ya, bukan berarti kemudian boleh begitu aja. Nanti kita lihat di sini. Wa bilai qala haddatsana Is'aq qala haddatsana Abdullah ibn Numairin qala haddatsana Ubaidullah anafin an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Nafi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah beliau iza kharaja yaumal aidi, apabila keluar beliau pada hari Aid, amara bil harabati, beliau memerintahkan dengannya tungkatnya, fatudau baina yadai, lalu diletakkan di antara di hadapannya, fayusalli ilai awan nasu warahu, lalu ia salat kepadanya dan manusia berada di belakangnya, wa kana yaf'alu zalika fis safari, dan adalah ia melakukan itu pada waktu musafir. Famin sama ittakhadzal umarahu, maka dari alasan di sana ya diikutin ya, mengambil akan dia oleh para ya raja, maksudnya apa, diikutin oleh para pemimpin ya, perbuatannya seperti itu. Jadi Pak, kalau lagi sembahyang diletakin di situ apa sesuatu, di sini tongkatnya diletakin. Artinya enggak boleh kita sembahyang enggak pakai penghalang. Jadi mesti ada penghalang, jangan sampai ada orang lewat di depan yang kita lagi sembahyang. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika lagi sembahyang kita sedang berhadap kepada Allah. Jangan sampai ada yang lalu di situ. Kalau ada yang lalu di depan sholat kita, itu berarti yang menghalangi kita menghadap Allah. Nah, ada yang menghalangi kita di hadapan Allah, itu adalah setan. Wa bila qala addasana Abul Walid qala addasana Syu'bah an Aunin an Aun ibn Abi Juhaifah an Abi Juhaifah ibn Abi Juhaifah ya Aun ibn Abi Juhaifah qala sami'tu Abi anan Nabiy sallallahu alaihi wasallam shala bihim bil bathai wa baina yadayhi anzatu Az-Zuhra rak'ataini wal 'Asr rak'ataini tamuru baina yaday al-mar'atu wal himaru. Dari Aun bin dari Aun bin Abi Juhaifah. Juhaifah ya, berkata, "Ya, aku telah mendengar Nabi bapakku bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bihim, salat bersama mereka, salat jamaah." Bil Batha, di Batha ada nama tempat namanya Batha. Wa baina yadai anzatu. Dan di hadapannya ada tumbak.
Anzah itu tumbak kecil, Anzah. Az-Zuhra rakaataini, beliau salat zuhur dan ya, beliau salat zuhur 2 rakaat. Wal asr rakaataini, salat asar 2 rakaat. Berarti di qasar ya, dalam perjalanan soalnya. Tamurru baina yaday al-mar'ati wal imaru, berlalu di hadapannya oleh perempuan dan imar. Jadi ketika sudah diletakkan itu di situ, tumbak ya, tumbak diletakkan di situ, berlalu di depannya itu perempuan dan himar. Artinya apa? Kalau sudah ada sutranya, maka kita dibolehkan untuk lewat di depannya. Kalau enggak ada sutranya, enggak ada ya penghalangnya, maka kita diharamkan untuk lewat di situ. Jadi jangan sampai kita lewat di depan orang sholat. Namun juga kita kalau lagi sholat biar hidup, jangan sholat di tempat orang jalan. Berarti yang salah siapa tuh? Yang sholat. Jadi kalau sholat ya di tempat yang sholat, jangan sholat di tempat jalan. Ditabrak ntar, salah sendiri kenapa sholatnya di jalanan. Jadi hendaknya ya kita taruhin sutra. Makanya kita kalau masuk ke masjid ya, kalau memang kita pertama, hendaknya di depan, jangan di belakang. Kecuali kita datang belakangan udah penuh, maka kita di belakang. Jangan maju ke depan udah penuh. Namanya kita apa? Mawas diri hidup. Jangan masih pengen di depan aja padahal udah penuh. Wallahu a'lam bishawab.